guys, it's me and Sarah. Welcome back to my channel. Hai korang, apa khabar semua? So, hari ini merupakan hari lockdown kita yang pertama, di mana macam biasa Aina berlockdown dengan my cute baby. Aina dah dengan Aura seorang. Aina dan Aura kena berdua. Okay, so apa aktiviti kita hari ini? Sekarang dah petang dah sebenarnya, dalam pukul 4, sekarang pukul 4.30 something. So, tadi pagi Aina mangkit bagi Aura sarapan, like usual, like apa yang Aina buat lah. Lepas tu, sekarang ni Aina nak buka pool. Sebab hari ni, kalau korang tengok yang Aina ada shopping, macam panic buying yang tak berapa panic tu, yang tu kita ada beli basikal dekat Aura, kita ada beli basikal dekat Pak Shu dia. Eh, Pak Shu pula, Pak Cik dia. Lepas tu kita beli pool, okay? Eh, sana dah tak nampak. Kita beli pool untuk Aura. So, ada dua toy lah Aura dapat sempena lockdown ni, iaitu basikal. Sebab masa balik kampung hari tu, I nak tengok Aura dia cuba nak naik basikal Mak Su dia. So, I macam okay, dia mungkin perlukan basikal. Tapi ada nampak macam cuaca dah nak hujan. Tapi tak apa, sebab kita akan main bawa bumbang. Kan? Aina bosan lah sebenarnya. So, lockdown pertama kita hari ni adalah mandi kolam. Hari ni Aina nak kena angkat baju dulu. Angkat baju, letak dalam rumah. Lepas tu, sekejap kita akan set up lah pool dah. Dah ni dah. Jom, kita jom. Kita akan angkat sekejap. Itu pool. Can't you see that? Pool kat situ. So, cuaca macam gelap sebelah sana. Sini cerah. Ha, tak apa. Kita mandi dekat bawah bumbung je. Kat sini. Okay? Okay, Aura. Nampak ni. Mirat ni punya kerja ni. Sekarang ni Aina nak ambil bakul dengan Aura. Aura dah pakai baju mandi dah tu. Itu baju mandi lah kononnya. Boleh lah. Aina nak angkat baju dulu dekat ampayan. Setegak ambil bakul jap. Alah, Aina lupa vacuum. Ya. Yeah. Ni budak ni makan biskut pagi tadi. Okay, siap. Senang kan ada vacuum ni. Dreamami. Ada lagi satu tu, kalau korang macam tak ada bajet nak beli ini, nanti nak letak link juga. Korang boleh beli yang ni. Mana dia? Mana dia? Oh ni. Ha ni. Ini murah gila, 120 something je tu badi. Kepala dia dekat sana. Handle dia. Nampak. Okay. Ya Aura, jom mami nak angkat baju dulu. Lepas tu tadi Aina dah masakkan dekat Aura nasi bumbu, bumbu nasi. Allah, apa tu? Haa, awak buat apa? Sekarang pun Aina tengah buat DIY ni. Bukan DIY lah. Aina macam tengah pasang spices serak ni. Asal dia Aina letak atas tu. So Aina macam takpelah kita gantung. Sebab nanti kabinet dah siap pun, dia tak kat situ je start kabinet dia. Dua kotak tu lah lebih kurang dia makan. So okey lah. Okey, let's go, let's go. Ayo go! Dia sibuk nak ambil mangkuk sebab dia nak minta makan keropok. Keropok baby. Kau tengok eh. Nampak? Dia bawa bol tu tanda dia. Dia nak keropok guys. Yeah. Ini pun kena basuh juga. So, Aina biasanya basuh baju waktu malam. Tidak waktu tengah hari. Sekejap. Meh, mangkuk. Yelah. So, Aina bubuh keropok dulu kat Aura kejap. Bubuh sikit je. Bubuh satu, dua je. Satu, dua, tiga. Ha. Ini adalah drawer makanan jajan Aura. Nampak? Ada biskut. Biskut. Macam biskut beras tu kan. Ada banyak jenis. Ha, stok dalam tu. Aina letak kat dalam tu. Nampak? Ha, stok jajan dia ada dekat situ. So, yang ini. Yang dalam ni. Keropok-keropok macam ni. Ini ha. Ha. Lepas tu yang ni biskut Milna punya. Dan ini ada brand baru. Aina tak tahu dia apa. Ni pasta dia. Tapi ni sedap lah. Strawberry. Aina nak mana? Nak ni? Ha, meh. Tak payah mangkuk lah situ. Meh, main buka.
Okey, so Jo sekarang Aina nak angkat baju lah. Kau ingat tak hari tu dekat Aura punya Aina letak bilam dia kan? Aina letak macam dengan sarung bantal macam ni. Sebenarnya dia bukan sarung bantal, sarung cadar. Sebenarnya bukan sarung cadar, dia selimut. Aina je selimutkan je. Sebab tak beli lagi cadar kalau pink. Jadi lockdown tu sorang-sorang. Kau nampak? I di balik. So kita boleh main pool dengan Didi. Okay? Hai. Kami baru nak buka pool. Step tu kita kena sapu habuk ni dulu. Ni basikal Laura. Kita buai. Ni nanti air boleh keluar kat sini. Hai Mak Incik. Aura. Aura tengok Mami. Oh. Ready to play. Tak jalan. Tu dia kena basah kat dia lu. Dia kena basah. Ah, bareng. Cik Gia air keluar kat sini kot. Adik! Oh, look. Dia cabut. Apa yang kuat sangat? Dia buat projek. Mentar nak itik. Mentar nak anak itik. Oh. Nak beli dekat kedai RM2. Bagus kan? Itik tu pun. Peng 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 peng. Nampak bukan? Masih nampak. Macam tu laju. Sedap ni. Ya. Sebab. Mana Mr. Korea tu? Oh. Sekarang Aina pun dah mandi dah dia dengan orang. So mandikan ni. Basuh baju je. Tapi Aina mah selalu basuh baju malam sebab Aura tak akan ganggu Aina waktu malam lah. So Aina senang lah nak buat apa-apa pun. So ni dah halang-halang, Aina basuh awal sikit. Sebab nanti kita nak keluar jadi balik boleh terus hidai. Lepas tu kan banyak baju basah tadi mandi kolam kan. So kita teruskan je lah. Cuci saja terus senang. Aina masih tengah tunggu bajet turun dari langit untuk ganti mesin ni. Nak beli mesin baru. Aku nak beli dryer. Aina tak tahulah sebab mesin ni okey je. Mesin ni tak ada masalah langsung. Dia bagus. Sumpah dia bagus gila.
Tapi tak tahu lah orang cakap kalau brand ni, ni brand Panasonic. Panasonic. Ah, so Panasonic ni kalau korang tahu lah mak-mak, korang mesti tahu lah. Brand-brand macam ni hidup dia lama gila tau daripada brand-brand yang ada sekarang. Macam adalah brand-brand baru kan. Aina pun tak tahu lah nak cakap macam brand mana, tapi banyak kebanyakannya brand baru. Dia tak tahan sangat lah. Tapi dia murah, dia orang jual murah ikut pendap apa orang kemampuan nak beli. Ha. Nak sebut pun. Sebab mahal lah nak beli. Berbanding kalau kita beli yang brand-brand lain tu. So ni first time Aina nak pakai ni. Breeze. Selalu masa dia Aina duduk dengan mama dulu, memang mama selalu guna Breeze, tapi I don't like Breeze. Sebab dia mahal. So sekarang ni macam ada offer hari tu, lepas tu nampak dia besar kan. So macam okey lah. Berapa ramai guna Breeze? Comment down below. Tatu tudung. I hope dia wangi. Sebab Aina memang suka guna yang Tesco punya lagi. Tesco punya bau best. Ya. Biar dia jalan. Okay. Sekarang ni jom teman Aina kita pergi kemas dapur. There you go. Inilah dapur dia keadaan sekarang. Aina nak kena basuh jap. Ni vitamin Aura. Kalau korang nak tahu, Aura tengah guna vitamin ni. Aina beli dekat farmasi. Brand ni lah. Yang ini untuk umur baby macam Aura, okey lah. Sebab tu Aina beli. Sebab nak cari vitamin untuk umur dia susah tau. Nak cari vitamin untuk umur Aura susah. Tak banyak sebab semuanya vitamin kan jenis kunyah-kunyah. So kalau kunyah-kunyah ni kebiasaannya umur Aura belum lagi lah. By the way, malam ni Aina nak sampai kita orang punya share untuk island ni dengan meja makan tau. So malam ni Aina akan record lagi vlog baru juga. Ni pun bateri baru habis satu, so okey lah. Tak banyak sangat bateri nak habis. Aina tak suka biji dia ni. Tanggal biji dia. Cute tak papan pemotong baru Aina ni? Comel je kan? Aina beli ke IKEA. So kita peras sikit. Nampak ke? Then lepaskan. So kita peras semua. To shake. Siap. Sejukkan dia. Okeylah guys, tu itu sahaja video kita untuk hari ini. Aina tak tahulah korang happy ke tak tengok vlog Aina. Tapi ini je lah yang Aina buat seharian. Kita punya apa lah. Itu je lah. Tak ada aktiviti sangat pun. Tapi ada banyak aktiviti Aina dekat rumah ni yang Aina akan buat decoration lagi lah untuk rumah. Sebab Aina masih tengah proses lagi kan. So pelan-pelan lah Aina akan proceed satu persatu. Okay, banyak pula barang saya pakar-pakar. So itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching this video. And don't forget to give me the huge thumbs up if you like. And yeah, see you guys soon in my next video. Bye.